Ya, selamat datang kembali di Dede Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Sesuai dengan judulnya, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat desain 3D HD ya. Pertama-tama kita lihat dulu. Wah, ini harus dirombak semua ini. Ini nanti tanamannya ini sebagian mau saya pindah ke lahan seberang ya. Wah, ini butuh waktu lama ini ya. Ya, saya pindah dulu yang kandang kudanya. Di sini aduh susah ini. Harus dibalik dahulu. Nah, ini baru bisa. Nah, saya pakai edit tata letak saja ya, biar mudah, biar cepat juga. Nah, ini kalau pakai tata letak ini mudah ya teman-teman, menghemat waktu juga. A few moments later. Nah, ini setelah beberapa jam baru bisa kosong ya ini ya. Ini saya kasih pembatas biar mudah. Nah, ini pertama saya akan membuat seperti tangga ya, tangga 3D versi saya sendiri. Ini saya pakai pagar yang batu bata karena saya punya lebih, jadi saya pakai. Nah, ini kita buat seperti ini semuanya. Ini harus ekstra sabar ya teman-teman, karena butuh ketelitian juga.
pagarnya sudah selesai ini teman-teman. Sekarang kita ambil ini ya, paritnya ya. Kita minjam dari sini dulu. Lalu kita letakkan di sini. Nah, ini sudah selesai. Yang tengah dikosongin saja ya. Nah, ini kita ambil yang pojok kiri karena nanti saya akan memberi pohon. Nah, ini saya beri pohon pinus kecil. Nah, ini setelah selesai semua seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari jejak tanah. Kita letakkan di tengah-tengah. Thank you.
Nah, ini sudah ada di tengah ya. Sudah saya kasih ornamen juga. Sekarang kita pindahkan lahan. Lahan yang di sini saya akan memindahkannya ke atas. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan semua kecuali yang di tengah ya. Sudah jadi. Sudah jadi ya teman-teman. Ini yang part 1. Nah, kalau ini ladangnya diganti tanaman gandum seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih fresh. Ini kalau pagarnya diganti pagar emas lebih baik lagi, karena saya hanya punya pagar lebih itu pagar yang batu bata. Sedangkan pagar yang emas itu lebih sedikit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya.